Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan kasih sayangnya, kita masih lagi diberikan ruang untuk bangun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kehidupan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak sia-siakan, bahkan kita manfaatkan sebaik mungkin sebagai bekalan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini merupakan doa yang sentiasa dibaca ketika mana selepas solat. Ada imam ataupun sesiapa yang solat biasanya dia akan baca doa ini. Doa yang mana memohon keampunan, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipelihara hati-hati kita, dijaga hati-hati kita daripada terpesong, akhirnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya hati manusia ini adalah raja yang mentadbir seluruh perbuatan manusia daripada awal kita bangun tidur sehingga kita tidur kembali, daripada awal kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, penjagaan hati, memelihara hati ini sangat penting. Bagaimana nak menjaga hati? Yang pertama, banyakkan ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita ta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hati kita akan sentiasa ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita melaksanakan ataupun kita sentiasa membaca zikir-zikir. Zikir-zikir yang mana zikir tersebut dapat melembutkan hati kita. Begitu juga kita kena perbanyakkan baca Al-Quran. Kerana bila kita baca Al-Quran, hati kita akan lembut. Hati kita akan sentiasa mengingati Allah SWT. Kerana dengan baca Al-Quran, kita mendengar kalam-kalam Allah SWT. Kita mendengar kalam-kalam yang memberikan kesan dalam kehidupan kita. Maka itu juga akan itu juga merupakan makanan hati. Yang mana makanan tersebut dapat menyuburkan hati kita, dapat menyegarkan hati kita untuk terus menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika kita jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir, banyak membuat perkara-perkara yang lara, tidak menjaga perhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan hati kita semakin lama semakin jauh daripada Allah taala, menyebabkan hati kita terisi dengan perkara-perkara maksiat, terisi dengan perkara-perkara yang lalai, sehingga kita lupa tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan menyembah ataupun memperhambakan diri kepada Allah Taala, menjadi seorang hamba. Oleh kerana itu, kita sebagai seorang hamba Allah Taala, pastikan kita terus menjaga hati kita, isikan hati-hati kita dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga antara amalan ataupun cara menjaga hati juga ialah kita menjaga pandangan. Pandangan juga penting dalam menjaga hati. Bila pandangan kita tengok perkara-perkara yang tidak elok, tidak baik, maka dia akan memberi kesan kepada hati kita. Tapi bila mata kita melihat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang indah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan keindahan, halawatul iman, kemanisan iman dalam diri kita dan juga dalam hati kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hati adalah raja daripada segala dalam tubuh badan kita. Bila hati bersih, maka dia akan menzahirkan luaran yang bersih. Namun apabila hati kita kotor, maka dia akan memberikan impak kepada luaran kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Hati ini adalah satu perkara yang sukar untuk dilihat tapi mampu diterjemahkan dengan perbuatan. Tiada siapa tahu apa yang ada dalam hati kita. Tiada siapa yang tahu apa yang sedang bermain dalam jiwa kita. Tetapi kita hanya tahu, dan Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati kita. Oleh kerana demikian,
peliharalah hati, jagalah hati supaya hati kita itu tidak mati, supaya hati itu tidak mati dengan untuk melaksanakan perkara kebaik. Seperti mana firman Allah SWT dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar rishawah. Apabila hati kita telah dikhatamkan ataupun telah tertutup oleh Allah SWT dengan perkara-perkara baik, maka sia-sialah kehidupan kita. Ada sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dengan sebab keingkaran mereka Allah mematerikan atas hati mereka serta pendengaran mereka serta penglihatan mereka ada penutupnya, dan mereka pula disediakan azab yang sangat besar. Bila mana kita hati kita tidak diisi dengan perkara-perkara baik, maka hati kita tertutup untuk melihat segala benda yang baik. Bahkan bila kita bukan setakat hati tertutup, pendengaran kita tertutup, mata kita tertutup, dan kita ketika itu kita tak mampu untuk bukan melihat perkara-perkara baik. Semua yang ada dalam pandangan mata kita dan ada hati kita, semua perkara-perkara yang bersifat negatif, perkara-perkara yang hanya melihat kepada keburukan. Maka ketika itu pastinya hati kita telah mati, hati kita telah jauh meninggalkan apa sepatutnya kita isi sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu, kehidupan kita seharian akan sentiasa bermain dengan hati. Mungkin hari ini kita suka hati, besok kita sakit hati. Mungkin hari ini kita rasa senang hati, besok kita rasa sakit hati, susah hati. Hati ini sentiasa bermain dalam putaran kehidupan kita. Dan bahkan hati juga adalah satu komponen yang sangat penting untuk dijaga, kerana bila di hati ini terasa tersentuh sakit, maka sakitnya hati ini sangat-sangat pedih, bahkan sukar untuk diubati. Seperti mana satu syair Arab yang berbunyi, innal qulub idza tanafarautuha mislu zujajati kasriha la yujbar. Dia menyebut hati ini seumpama kaca, apabila hancur musnah maka sukar untuk disatukan kembali. Maka oleh kerana itu kita perlu menjaga hati. Bukan cakap jaga hati kita, maka menjaga hati sahabat-sahabat kita, menjaga hati ahli keluarga kita, menjaga hati orang yang berada di sekeliling kita, supaya hati ini dapat diberikan nafas yang baik, dapat disegarkan dengan perkara yang baik, dapat dikuasakan dengan ilmu-ilmu yang baik, dan akhirnya dia akan memberikan impak yang baik bukan kepada kita, bahkan orang yang berada di sekeliling kita, orang bekerja bersama dengan kita, orang bersahabat bersama dengan kita akan mendapat input yang baik. Maka oleh kerana itu, sama-samalah kita menjaga hati kita, sama-samalah kita pelihara hati kita, supaya hati inilah yang akan menjadi satu titik tolak untuk kita menjadi orang yang lebih baik ataupun sebaliknya. Hati inilah akan menentukan sama ada kita ni jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ataupun menjadi orang ingkar atas arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga sikit perkongsian ini dapat memberikan input yang baik kepada kita semua, dan sama-samalah kita pelihara hati kita insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.